pembuatan ombenya sudah siap ya. Ini kita tinggal masang ya. Nah, ini selnya sudah kita siapkan. Nah, ini untuk selnya. Ini selnya guys ya. Ini selnya. Ini kecil ombenya ya. Oke guys, kita mulai ke proses pemasangan ya. Nah, ini disesuaikan ya, supaya tidak menceng di bagian ombengnya ya. Ini yang lurus. Jadi dibuka ya. Ini kita memakai bahannya, memakai pin piston ya, untuk membuat SL. Guys, tumpah guys. Bikin seperti SR ya, lalu kita pasang di atas. Ini ya, ombengnya sudah siap. Nah, ini serangnya seperti ini ya. Nah, ini tarik seperti ombeng mobil guys ya. Ombengnya mantap.
Oke ya teman-teman, ini sudah terpasang semua ya ombenya. Di sini pun sudah terpasang ya. Nah, kita akan tes buka ya. Ini bukanya seperti ini. Set. Nah, seperti ini ya. Kita buka. Oke, seperti ini ya. Kita buat buka ke samping ya. Oke, buat sobat YouTube cukup sekian ya pembuatan ombeng kali ini. Karena ini motornya yang mau dipasang ke becak sudah dianter-anterin ya. Kita hari ini membuat ombeng untuk becak ya guys. Oke, cukup sekian untuk pemasangan ombeng kali ini dan pembuatannya. Cukup sekian, semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.